Oke guys, ketemu lagi dengan saya Roni Ahai. Luar biasa, mantap guys. Itu ciri khas itu, mantap guys. Itu perasaan dari dulu ya, dari Roni Ahai. Oke mantap. Oke guys, jadi ini malam-malam ya. Ini tepat di hari Minggu. Malam-malam malu pulang karena konten habis, akhirnya disodorin konten nih sama Pak Oki. Nah, disuruh bahas salah satu pusaka dengan Luk Lima. Kita bahas ya. Ini tuh ada pusaka dengan warangka. Ini Berangga, Jogja ya. Nih. Ini bisa dibilang masuk Jawa Timuran, guys. Jadi perpaduan nih ya. Pendoknya pun masuk Pendok Bunton. Cakep nih. Ini kalau review like biasa dilelang-lelang ya. Oke, kita buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ini, guys, keren nih. Jadi untuk bikin konten saya sengaja pilih pusaka ini karena saya suka dengan material besinya. Ini bagus banget. Jadi materialnya ini pulen banget loh ya. Wah, ini keren nih guys. Ini pulen banget. Makanya kenapa saya suka. Estimasi saya ini ke arah Mojopahit nih, bisa masuk peralihan Mojopahit ke Mataram ya. Ini look-nya ya. Terus look-nya itu juga indah nih guys ya. Look-nya ini cukup panjang bagus. Jadi bisa Mojopengging rasanya guys. Bisa Pengging Mataram. Jadi masa transisi antara dari Mojopahit ke Mataram ya, di situ juga ada Pengging tuh di tengah-tengahnya. Bagus nih. Ini Luk Lima maksudnya Pulang Geni. Nah, ini bagus nih. Pulang Geni juga bagus secara bentuk spiritual. Pulang Geni juga bagus untuk sisi spiritual ya. Dengan pamor keleng ini untuk perlindungan untuk pamornya. Bagus nih. Pulang Geni, pamor keleng, estimasi Mojo Pengging juga bisa nih. Terus Pengging Mataram juga bisa. Jadi masih ada di masa transisi dari Mojopahit ke Mataram. Boleh-boleh bisa langsung komen kalau menurut Budi ini masuk tangguh mana nih. Luk Lima ya. Nah, ngomong-ngomong nih guys. Ini kan puasa udah masuk di hari kelima ya. Gimana nih Budi semua puasanya? Lancar nggak nih? Alhamdulillah saya udah lancar nih guys. Semoga di sisa waktu ini semuanya dipermudah dan dipelancarkan. Nah, ngomong-ngomong soal Luk Lima. Ini juga berkesenambungan dengan Pulang Geni yang ada di Luk Lima. Karena Luk Lima sendiri adalah pengabaran dari Pandawa dan salah satunya kalau kita tarik dalam rukun Islam itu salah satunya ada puasa di situ, guys. Nah, apa nih keistimewaan atau keutamaan hari kelima di dalam bulan puasa? Yang saya catat ini keutamaan puasa di hari kelima ya, di bulan Ramadan termasuk dalam bulan yang mulia dari bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan ini umat muslim diwajibkan untuk berpuasa selama satu bulan penuh. Di bulan ini Allah SWT akan mengganjarkan pahala berlipat-lipat ganda untuk hambanya yang khusyuk dalam menjalankan ibadah. Itu pun tertuang juga dalam pesan dapur Pulang Geni yang luknya Luk Lima. Bagus guys, secara filosofi bagus. Yang sebenarnya pusaka ini juga bisa dibilang adalah sesuatu yang sangat berguna dan bermanfaat bagi pemiliknya. Dan itu pun terkandung juga dalam filosofi pusaka dan juga ada di secara spiritual ya, seperti di bulan Ramadan seperti ini. Ini mantap. Jadi keutamaan adalah memang luar biasa dari puasa kelima dengan dapur Pulang Geni. Nah, ini guys, keutamaan hari kelima bulan puasa ialah Allah Subhanahu wa taala memberi kalian di surga Al-Ma'wah beribu-ribu kota. Di setiap kota terdapat 1000 rumah. Di setiap rumah terdapat 1000 meja makan. Selanjutnya Allah menyiapkan rumah di surga dengan meja makan yang penuh dengan hidangan yang lezat yang nantinya bisa dinikmati orang-orang yang soleh. Semoga kita semua ini bagian dari orang-orang yang soleh. Semoga bulan puasa di tahun ini kita semua diberi kelancaran. Oke mantap, itu video dari saya Roni Ahai, Kris Luk Lima. Salah satunya ada rukun Islam di sana untuk menjalankan puasa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap. Ngeri. Ngeri. Ini keren. Apa? Keren. Pamornya. Kelak. Yang kita akan lelang hari. Cacat, cacat. Gojo merenges, tangganya warangas dan malam makara juga. Saksikan live streaming Etik Indonesia Channel setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 13.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Salam budaya. Salam budaya.